Hola gengs, balik lagi sama Hart. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua. Semoga lancar yang kerja, yang kuliah, sekolah, dan lain-lain. Ya, di video hari ini Hart mau ngasih first impression dikit ya soal XCR155 ini. Gimana rasanya pakai motor ini? Feel-nya gimana? Ya, langsung aja. Pertama, kalau kita bahas soal desain, kalau boleh jujur Hart memang bukan penikmat desain, apa ini namanya, retro kayak gitu ya. Memang Hart nggak punya kayak ketertarikan khusus gitu ke motor-motor retro gitu, enggak. Cuman ya kalau Hart tanya ke temen-temen yang suka, apa ya, kata bilangnya motor ini tuh apa, retro kayak motor customan gitu-gitu kan. Kalau soal stylenya sih Hart nggak paham ya, masuknya ke apa, Jap style kah atau apa? Balik lagi Hart nggak seberapa paham. Waduh, ini ada apa nih? Ada apa nih? Kok pakai sound? Oh, ada anu pawai. Apa ya ini ya? Kalau nggak pawai ya demo. Pawai deh kelihatannya. Tapi dalam rangka apa, gengs, kok pawai? Nggak, maksudnya dalam rangka apa gitu? Anyway, kita bahas aja motornya, balik lagi. Balik lagi soal desain ya. Kalau tanya ke teman-teman yang emang suka kayak desain retro gitu-gitu, banyak yang bilang ini cakep desainnya. Apalagi di lampu depannya itu pas, kayak dia nggak terlalu besar, dia nggak terlalu kecil, bulatnya itu pas gitu. Lampu belakangnya juga oke. Kalau dari tangki, ada yang bilang sih harusnya agak kurang gede dikit. Agak kurang gimana ya, kayak kurang ke atas sedikit gitu. Cuman ya kalau desain Hart masih oke lah. Terus kita bicara soal engine-nya sih 155cc VVA. Apa tadi, 155cc VVA, assist slipper clutch, sama kayak Vixion R, sama kayak MT15, sama kayak R15. Kalau R15M kan bedanya ntar ada di quick shift doang. Jadi ya overall oke, enak banget. Karena Hart juga punya Vixion R, jadi ya secara tarikannya udah nggak kaget lah, udah kayak paham lah sama motornya ini. Kayak tarikannya, engine brake-nya Hart udah paham. Cuman nah ini yang mau Hart selanjutnya bahas, itu soal posisi riding-nya. Ini yang Hart kaget, ini yang Hart nggak paham. Pas Hart pakai R15, Hart udah paham. Karena Hart pernah di Vixion R itu Hart kasih stang jepit juga. Dan Hart udah feeling lah ya, oh kira-kira nanti kayak gini lah kalau naik R15 rasanya. Hart udah bisa bayangin dari ergonominya, dari stangnya. Nah kalau XCR ini beda. Hart sama sekali gak expect, gak menyangka kayak gini rasanya. Karena gini, satu, posisi joknya ya, dia itu nggak seberapa tinggi. Aslinya nggak seberapa tinggi. Bagi Hart yang tingginya 192 cm, jelas nggak ada masalah. Cuman kalau buat temen-temen yang 170 gitu, harusnya juga nggak ada masalah. Joknya sedikit lebih lebar daripada Vixion R. Sedikit lebih lebar karena kayak dibuat lebih nyaman dan tebel, empuk ya. Nah, kalau masalah empuknya Hart udah nyangka lah. Karena lihat dari fisiknya aja Hart udah bisa bayangin, oh ini joknya tebel empuk gini harusnya. Bener, yang Hart kaget ini loh, stangnya. Ini yang bener-bener bikin Hart kayak, lah kok gini motornya. Hart belum pernah ngerasain posisi riding kayak gini, gengs. Jadi dia ini dari stangnya ini agak ke depan, gak deket ya, gak deket sama tubuh kita, enggak. Jadi tubuh kita dipaksa untuk agak maju gitu kan, tangan kita. Tapi stangnya ini baplang, maksudnya agak, bukan agak ya, emang lebar gitu. Kalau di R15 kan Hart udah nyangka kan, ini under yoke, ini turun gitu. Oke, udah bener. Kalau Vixion R yang stangnya masih ori itu, dia nggak terlalu jauh sama posisi duduk. Dan ini Hart, lihat tangan kirinya Hart ya, Vixion R itu kayak di sinilah stangnya lah. Jadi kayak gini ntar kalau riding, kalau Vixion R. Tapi ini si XCR ini dia ngelebar. Kalau motornya Hart, si Sandria Vixion R itu kan sekarang pakai stang RZR.
bener baplang kayak gini, bener. Secara panjangnya hampir kurang lebih sama. Cuman terus punya heart itu, nah gini agak-agak ke bawah dikit gini. Jadi kita nunduk itu kayak pas. Ini tuh kayak kita tegak tapi agak nunduk gitu. Ini yang bikin kaget sih. Tapi ternyata nyaman. Maksudnya nggak bikin cepet pegel. Kalau yang punya heart RZR gitu terus maksudnya agak turun ke bawah gini ya. Di posisi tangan kirinya heart ini kalian lihat agak ke bawah gini tuh kalau RZR. Itu memang kadang kalau perjalanan agak jauh apalagi sering macet-macet gitu ada sih capek-capeknya gitu di apalagi di bagian telapak tangan gitu kan. Kalau pergelangan enggak seberapa cuman di telapak. Soalnya dia apa ya neken ke bawah gitu, nunduk. Nah, ini enggak. Art mikir apa ini gara-gara pertama kali Art pakai motor yang stang baplang dan enggak nunduk. Jadi agak kaget. Terus posisi tangan tuh kayak wah kayak sangar gitu loh gengs, kayak buka gitu. Intinya nggak capek sih Art, kaget banget. Kalau soal suspensi ya dia depannya itu apa namanya upside down, jadi ya relatif kaku, rigid. Kalau ngelibas jalanan-jalanan nggak rata itu kalian kerasa banget jalanannya kalau nggak rata. Tapi motornya anteng, rigid banget, stabil. Instrumen-instrumennya ya biasalah, ini lampu tembaknya ntar, lampu jauh, klakson, sen, kill switch, sama engine startnya. Harci suka livery-nya ya, kalau masalah bodinya balik lagi kan gak seberapa suka sama motor-motor yang style retro kayak gitu, cuman livery-nya Harci suka banget. Jadi ya itu si motor ini surprisingly nyaman pol, nyaman banget. Dipakai jalan santai. Nah ini nih, Art pakai motor ini kayak gak mau ngebut rasanya. Lebih baik jalan santai aja. Soalnya enak banget. Dan Art belum pernah ngerasain capek naik motor ini. Mau itu maaf kata di bagian pantat karena duduknya dia tebel. Di tangannya karena stangnya enak banget. Nyaman banget. Jadi gak ada rasa-rasa pegelnya sih. Mesinnya bertenaga. Enaklah naik motor ini. Ya jadi mungkin selama kurang lebih 2 minggu ke depan Art bakal pakai motor ini terus. Jadi ya ditunggu aja, kalian enjoy aja video-video yang Art bikin. Mungkin nanti di beberapa momen Art coba deh motor ini kalau mau dibuat kayak corneringan gitu gimana. Kalau Art sedikit kasih bocoran, rada awkward. Karena bannya juga kan apa ya kayak ban-ban di yang long last gitu loh, yang carinya itu dia jarak tempuhnya jauh, tapi mungkin kalau buat miring-miring agak awkward. Bukannya nggak bisa tapi agak awkward tuh, kayak akhirnya kayak jalan nyantai gini Art, enjoy aja, nggak ada capek-capeknya. Kalau untuk posisi kakinya ya netral sih, maksudnya aman lah, nggak naik-naik banget. Jadi apa ya, motor ini memang nyaman gengs. Kata kuncinya motor ini tuh nyaman. Motor sport ternyaman yang pernah Hart coba. Mungkin ini deh. Kalau Hart inget-inget, jujur aja ya, mungkin ini. Motor sport itu ya termasuk naked mau yang fairing ya. Ini deh yang ternyaman. Ya jadi ya udahlah, mungkin segini aja gengs video buat hari ini ya. Ditunggu ntar video-video lanjutannya dari Hart. Kalian jangan lupa like, share, comment, subscribe. Thank you for watching. As always, keep safety on the road. And I'll see you in the next video. Bye-bye.